Sahabat-sahabat jawab, siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang menghidupkan kita? Allah. Siapa yang membagikan rezeki? Allah. Siapa yang menutupi aib dan dosa? Allah. Siapa yang memberi pahala? Allah. Siapa yang memberikan sakinah? Allah. Siapa yang angkat derajat? Allah. Siapa yang ngasih husnul khotimah? Allah. Siapa yang punya sorga? Allah. Kalau semua karunia datang dari Allah, kenapa harus pusing memikirkan mulut orang? Tuhan kita kan bukan mulut dia, bukan tulisan dia. Tidak akan pernah berubah takdir yang Allah berikan kepada kita, walaupun sampai doer orang menghina kita. Allahu Akbar. Tidak akan ada yang bisa mencegah apa yang Allah berikan kepada kita. Siapa sih makhluk? Cuman makhluk ciptaan Allah yang ada dalam genggaman Allah. Makanya kalau ada yang menghina, ya nambah-nambah pahala sabar, nambah-nambah pelajaran. Perlukah kita balas orang yang menghina kita? Bukan kita balas, orang yang berbuat jelek itu jadi pelajaran bagi kita, supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Kalau dia ngomong jelek, kita ngomong jelek lagi. Kalau dia menghina, kita menghina lagi. Kalau dia membeberkan aib, kita beberkan aib lagi. Terus mau ngapain sekolah tinggi-tinggi? Betul. Kalau bisanya cuma niru kejelekan orang. Mau ngapain berlatih, belajar agama? Kalau bisanya cuma niru. Benar? Makanya kalau dia ngomong, hei monyet lu, tinggal jawab, bukan, beres. Karena ada yang monyet apa nying, jadi jelek dua-duanya. Masya Allah. Jadi gitu aja doanya.